izin operasi produksi untuk batuan itu 5 tahun, Pak. Tapi belum tentu 5 tahun itu kita bekerja terus, Pak. Itu karena dia itu tidak bisa sistem stockpile, penyimpanan sementara itu tidak bisa, Pak. Itu karena itu menjawab pertanyaan yang tadi juga yang terkait dengan kebutuhan pasir yang di sini, apakah bisa gitu membantu pasir untuk masyarakat bawah ya. Jadi sekarang begitu, Pak. Jadi sekarang ESD itu sudah punya, Pak, peta-peta seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak nanti Bapak akan ikuti jejaknya ya, ya, semua jadi penambang pasir laut, lihat aja petanya itu. Bapak gak perlu eksplorasi, sudah dibantu SDM, tinggal ngajukan aja milih lokasinya. Halnya juga begitu, mereka mau izin masih eksplorasi di Tuban, di Bule, makan aja, tapi kalau di situ udah masuk di dalam wilayah pertambangan, itu udah. Tapi sudah ditunjukkan yang di Bangkalan tadi. Ya itu, Pak. Itu memang tugas kami nanti. Kita petakan di bawah itu ada terumbu karangnya. Kondisinya sekarang sebelum ada penambangan seperti apa, dan nanti kalau sampai penambangan itu seperti apa. Kalau laporan itu tadi, Pak, kalau Bapak laporan, nanti pemrakarsa ini istilahnya HRS itu harus membuat laporan 6 bulanan. Di dokumen amdal itu nanti ada 3 dokumen, yang pertama kerangka acuan tadi, kalau Bapak nanti supaya komprehensif gimana itu nanti masukannya di kerangka acuan.